Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru merasa kecewa terhadap kinerja para pengawas proyek pembangunan DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru, Erwan Nasri, dalam inspeksi mendadak Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru ke lokasi pembangunan gedung baru DPRD Pekanbaru. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Waskita Karya terhadap pembangunan gedung DPRD Pekanbaru terkesan diabaikan. Erwan Nasri mengatakan seharusnya pengawas dari pihak Waskita Karya harus berada di lokasi pembangunan untuk mengontrol pembangunan gedung DPRD Kota Pekanbaru. DPR minta buku DSD kasih buku kosong kan, seperti kita enggak ngerti proyek aja gitu kan. Ada, terus terang saya bilang kecewa. Ada. Sementara itu, perwakilan PT Dekadekon Haryanto mengatakan akan menegur beberapa perwakilan pengawas yang tidak berada di tempat. Ya, pengamanan ada. Ketiganya mungkin dari ini mungkin terlidur bagi mereka ya. Ya wajar lah manusia kan. Ya kan wajar lah manusia kan. Pengawas ada kita. Kita punya ada tiga orang. Ada di sini. Selain pengawasan yang lemah, para perwakilan PT Waskita Karya juga terlihat tidak siap menjawab beberapa pertanyaan seputar perkembangan pembangunan gedung DPRD Kota Pekanbaru. Heru Rinaldo dan Idrus Lubis melaporkan.